Setiap manusia itu pekerjaannya adalah mengenali dirinya, karena ada rumus man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi memang perjalanan terpenting itu bukan mengamerika, bukan nanti, tapi ke dalam dirimu sendiri, memahami dirimu sendiri. Dan itu dimulai dimiliki oleh orang Kediri sejak dia lahir, karena dia lahir di Kediri. Ya, oke. Okay. Pengajian itu mendengarkan hati umat, bukan menyeramai umat. Ini ya, ibu, ibu. Oke, yang kedua, kelompok kedua, arek piro iki? Wis gak apa-apa, wis gak apa-apa, gak apa-apa, ayo ngono. Sing arek-arek wedok sing terutama sing Gunung Rapi nek mayang iku nggawa kertas cilik-cilik sing akeh tulisane nomor handphone piro. Wis kok bagi-bagi ya, sopo jojo ya. Kon gak nggawa mergo kono kon yo. Sopo sing wis tau nang mayahan di bawah 10 tahun? 2 3 4 5 wis ya yo. Dadi kelompok yang kedua, aku jalan maju. Minimum 3 orang, wong 5 gak apa-apa. Nyun sewu bapak nggih, nyun sewu nggih. Kita ruangi anak-anak. Cara-cara itu kita menjadi ruang mereka. Ya. Nyun sewu bengok satu, dua terus dan seterusnya ini. Sebelah kanan sendiri, ayo. Sing kono sik, ayo satu, dua, satu dua tiga, satu dua tiga, gitu ya, satu dua tiga, satu dua tiga, oke. Satu, dua, si paling kono sih, satu, dua, tiga, si satu dua tiga, satu dua tiga, ojo ngomong-ngomong ya kalau bodoh kan, satu dua tiga, satu dua tiga, yo satu, sing banter, satu. Lain-lain. Satu. Dua. Satu. Tiga. Kayak nek kon nyelar dulu koncomu itu. Satu. Dua. Tiga. Ini ya, ayo. Ayo mana? Satu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa kan nyelak orang. Berarti itu ini lebih besar dari usianya ya. Gue maju di kota HP. Satu, bengok sing banter. Satu, nah sing banter. Sing satu angkat tangan kape. Angkat satu angkat tangan yang dapat satu. Sing satu. Yes. Tolong dicarikan tempat. Semua rombongan yang berangka satu ke belakang cari tempat untuk mengumpul. Nanti ya.
2 angkat tangan. Ya, sip ya. Berarti 2 2 2 satu kelompok. 3. Satu kelompok ya. Diling-iling koncone kok kenalan ya. Kenalan kon nyambut gaya apa? Kon pengiki wis mangan tak gurung. Kon duwe kagak nek nek duwe duwe aku nyilih ngono ya. Ngono ya, koe silaturahmi ya, ya. Ngono ya. Kon wis ora pitak gurung nek gur nek kon kangelan dhewe. Bojo ya sedus-sedus asim di dikukuri ngono ya. Ngono ya. Guyon enggak apa-apa ya. Ini gak usah guyon bongko ae. Oke, ya. Oke. Oke Mas Helmi, saya mohon ke depan. Ini kelompok 1, 2, 3 dikasih pertanyaan, terus nanti Anda ke belakang cari tempat masing-masing, rembukan, musyawarah untuk menjawab itu, terus tentukan siapa juru bicaramu, ya. Oke, sekarang saya persilakan Mas Helmi memberikan, dicatat rek, nganggo handphone, nganggo apa terserah ya, ayo Mas Helmi. Oke, pertanyaannya untuk kelompok 1, sebenarnya untuk semua kelompok nanti ya, dicatat teman-teman semua. Untuk semua kelompok? Ya, untuk semua kelompok ini. Yang pertama, sudah siap dicatat ya? Sabar. Buat teman-teman dulu ya, biar segera cari tempat dan segera berdiskusi. Yang pertama, ya, kalau memakai perumpamaan atau amsal, ada yang namanya bluluk, kemudian cengkir, kemudian degan, kemudian kelopo, ya. Jadi evolusi sampai menuju kelopo. Nah, dengan perumpamaan seperti itu, apakah Indonesia sudah sampai pada tahap kelopo? Ya. Paham ya, Raya? Ya, oke. Okay. Iki negaramu iki wis kelopo, tajik degan, tajik cengkir, apa menajik bluluk? Bener ya? Gampang toh? Oke, kemudian jika iya, maka degannya itu apa? Cengkirnya juga apa? Nek menurut awakmu Indonesia iki wis klopo, jajal oleh ana degane iku biyen apa, cengkire apa, duluke apa ngono ya. Kemudian apakah Anda atau kalian semua puas atau tidak puas dengan semua tahap tadi itu? Oke? Okay. Apakah nek Indonesia iki wis kelopo rek? Awakmu puas tak gak karo kelopo sing saiki ana iki? Kurang legi ta? Gak iso diparut ta sabute? Gak berguna ta sampe tutup belarake manggare apa meneh kelarase tutupas. Belarak glukune sak piturute pokoke nek iki wis dadi kelopo, awakmu setuju tak gak? Ono sing kon kurang puas tegar, sing api opo menurut kamu, sing cik gurung api opo menurut ya, kira-kira gitu ya. Oke, yang kedua. Catat ya teman-teman. Apa aspirasi kalian atau aspirasi teman-teman semua terhadap bluluk sampai keloponya Indonesia itu? Ya. Apa aspirasi kalian terhadap bluluk sampai keloponya Indonesia? Apa harapan dan cita-cita kalian semua terhadap itu semua? Oke, dua pertanyaan tentang Indonesia dilihat dari sudut bluluk sampai kelopo. Bisa dipahami ya? Bisa dicatat ya? Dan dicatat ya semua. Gampang kok pertanyaannya yang di sekolah nggak ono ini lagi ya? Gampang tapi ya? Gampang untuk dipahami. Oke. Okay. Diskusinya. Nek wes, tolong teman-teman panitia memandu mencarikan tempat untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di belakang atau di sebelah mana terserah. Ayo saya nyata KB nang buri KB. Ayo. Yang golek nggon kono diskusi yo, marono awakmu dadi penceramah di kene dengan menjawab semua itu nanti bapak-bapak dari Forkomin. Mas minta tolong dikasih. Forkominda nanti yang akan jadi dewan juri. Pak Bupati yang akan mengkasih kesimpulan-kesimpulan dan penilaian beliau gitu ya. Oke. Oke. Ini awam malah diskusi kok. Enggak mau nyanyi ya. Sesuai, ini.
Is Imam. Cuman sih ngomong ini sopo. Mamamu juga ngomong sopo. Berarti mamamu dikasih ilham oleh Allah gitu kak. Jadi sih ngomong Gusti Allah. Berarti orang maksudnya nih kalau sih ngomong orang maksudnya mungkin memenuhi kon kata di ngomong nopo dari nopo satu itu mungkin gua dicat tercapai ya. Belajar dari pemimpin ya. Kalau kanca-kancamu kudu mimpin, kudu apik, kudu bijaksana, kudu bener ya aja nek salah ya sepuro, nek elek ya sepuro ngono ya. Ngono ya, awas nek gak ngono. Nek gak ngono tak parani pas turu tak parani kok. Tak inteni kan kok. Ngono ya. Jenenge Mang? Andra. Andra. Lengkap. Lengkap. Jeneng lengkape Muhammad Andra ta Bambang Andra ta Muhammad. Muhammad Andra. Andra Ramadan. Ditambahin Syawal selo besar. Suruh hater mulut atau mulut cuma di lawan cuma di lahir ya. Jenenge wong Jawa dodo. Pak Amin Rais suruh jenenge. Ini bismillahirrahmanirrahim. Walabdolin. Jelas ya. Kontrol amin to aku rukit awal bismillahirrahmanirrahim sampai silakan lakukan apa yang kamu mau bilang walabdolin. Itu jenenge. Gustur barang jenenge dawa tapi menit-menit tak kandang. Muhammad Andra. Aku tak dolek no. Ya pokoknya tak dolek no ya. Semua yang hadir malam ini hatinya baik semua karena sendiri niat elek. Jadi Indonesia ini Pak selamat mergo rakyate tepak. Mergo rakyate iku masya ndablek. Masya melunak tapi ya sembahyang. Kita mboten. Ya kadang-kadang ora masya tapi ya sembahyang. Poso ya poso. Sing gak poso ya ono tapi luwih akeh sing poso ya. Jadi krisis kayak apapun negara kita itu mergo rakyat itu api dan sayang Allah mesti selamat. Enggak pernah ada krisis yang dialami oleh rakyat. Sing krisis itu mek wong gede-gede, wong sogi-sogi karo pejabat tinggi tok. Nek rakyate enggak tahu krisis, wong padha ae gak krisis yo gak badok. Krisis yo gak badok padha ae. Tetep bambung, gak masalah dan wong Indonesia bambung gak masalah. Gak iso mangan sego yo. Jagung gak iso jagung yo. Wis wae sembarang ku isak-isakno. Dhuwit 1 juta cukup Pak Bupati. 500.000 ya cukup. 200.000 ya dicukup-cukupno. Mek 100.000 ya dicukup-cukupno. Ya sing tak bedhukur ya. Jadi rakyat Indonesia itu rakyat yang disayang oleh Allah. Mulane kon dikai Borobudur biyen. Borobudur itu ciptaan mbah-mbah kita yang membuat satu sistem di muka bumi, di pusatnya Indonesia, pusat Pulau Jawa. Yang di atasnya ada catra. Catra itu antena untuk menyerap energi dan rezeki dari langit dan alam semesta. Wong nang Borobudur itu tawafnya ke kanan. Nek kon belajar fisika, kumparan arah kanan itu adalah kumparan yang menyerap energi. Engko mari kon dikai rezeki sak mbrek, mari kon kudu nang Mekah kok balik nang Gusti Allah. Ku jenenge tawaf nyiwan-nyiwan balik nang dadi innalillahi itu Borobudur wa ilaihi raji'un tu Mekah. Uripmu dari Borobudur ke Mekah. Nah biyen itu zaman wayang-wayang biyen. Pusatnya itu Kediri. Jadi kerajaan Pendawa amatir di Kediri. Perang Brotoyudo itu di Kedun, daerah Magelang, Ngalor, Ngulon. Tapi pusatnya di sini. Jadi di zaman sekitar 20 abad yang lalu di Kediri sudah ada pesawat ruang angkasa. Jadi sopo cak, nek gak percaya kan untuk jualan dewi. Jadi Kediri itu punya riwayat yang luar biasa dan selama di zaman pramodern, zaman Majapahit, tidak pernah Kediri menjadi bagian dari kekuasaan Majapahit. Kediri ngeyel terus, gak gelem dikuasai Majapahit. Meskipun juga tidak perang, perang di Kediri ini tak, gelut di Kediri ini tak, tawur di Kediri ini tak. Tapi Kediri tidak pernah menjadi bagian dari Majapahit, padahal Majapahit punya bawaan sampai Kamboja, sampai Thailand, sampai Myanmar, sampai Filipina Selatan.
Tapi Kediri bukan bagian dari Majapahit. Kalau Majapahit lirik-lirikan terus, gengkerengan terus. Dan itu karena apa? Karena manusia Kediri adalah manusia yang punya kepribadian, punya kemandirian, punya kedaulatan. Ini. Dan itu luarnya jenis Kediri. Dan itu kok didelok kira-kira sampai saat ini agak. Tidak berarti Kediri harus memisahkan diri dari NKRI, tapi kepribadiannya harus tetap ditegakkan. Kemandiriannya, kedaulatan manusia Kediri itu beda sama Jombang, beda sama Mojokerto. Nah, Jombang Mojokerto kan kambiakan kayak Sopo. Nah, Kediri saya cire. Kediri itu filosofis ke perjalanan ke diri. Jadi, sing penting awakmu ngerti awakmu. Setiap manusia itu pekerjaannya adalah mengenali dirinya. Karena ada rumus man arafa nafsahu, faqad arafa Robbahu. Jadi memang perjalanan terpenting itu bukan nang Amerika, bukan nang ini, tapi ke dalam dirimu sendiri, memahami dirimu sendiri. Dan itu dimulai dimiliki oleh orang Kediri sejak dia lahir, karena dia lahir di Kediri. Ya, oke. Okay. Oke, saiki Doni, sambil ngenteni arek-arek diskusi ya, seminar tiga kelompok tadi, saiki sing kita ajak. Seneng-seneng, ini kudu seneng ya, kamu seneng lagi ini. Gembira lagi. Bahagia lagi. Aman ya. Menurut ya, ini kan gak bahagia lah pokoknya melombok ini ya. Pak Bupati nyun sewa ini lah nama edok kampun, tapi anak masalah lagi. Anak senyini-nyini lagi. Anak jempulnya tiga, anak nyini-nyini lagi. Oke ya, kalian, gak ada masalah. Cuma iyahan itu lah nama edok. Tidak utama, yang utama adalah hamba Allah, yang utama adalah pengikutnya Rasulullah, yang utama adalah manusia sejati gitu ya. Lanang wedok itu urusan kamar, ya. Urusan primordial, urusan di rumah masing-masing gitu ya. Fungsi sudah di wedok, dolek-dolek wedok di khayalan gitu. Akhirnya kamar ini kamar mandi gitu. Jadi di sini tidak ada batas laki-laki perempuan, karena apa? Karena yang datang ke sini sudah punya pagar sendiri di dalam hati dan pikirannya, betul enggak? Bukan berarti saya enggak mentaati syariat. Syariatnya itu letaknya di dalam kesadaranmu dan di dalam hatimu, betul enggak? Masya, buktinya saya ini, masya ada aturan, ada undang-undang, ada aturan pemerintah soal korupsi gitu ya. Tetap agak sing korupsi tau, sebab aturan yang nomor satu itu ada di dalam diri manusia, makanya diri itu nomor satu. Karena sudah ada aturan di dalam dirinya masing-masing gitu. Benar ya, Rek ya? Masih ada di Sony, Sumayan. Ya, Rek, ya. Ya. Ya, mulai ngerumak masa iso-iso neng. Ya urip ana poso bareng anggapan iki bulan Ramadan ne ya. Iki awal ne. Salah iki Ramadan. Meneh lho, karek kok loba njerumu lho, beres to. Ono arek gak tapi ayu, anggapan ayu lek selesai masalah lho, kita kan. Sing wedok yang ngono arek kok lanang wis gak nyambut gawe. Ambu. Apa kan arek? Gak duwe motor, gak brengosen, gak gondrong kok. Apa-apa, yang penting itu anggapanmu. Masih aku anak segon, aku tak anggap kaya, tak kepanen. Jadi yang nomor satu itu segon, itu anggapanmu. Kesadaranmu bahwa ini nasi, maka kamu makan. Kan gitu. Masih anak segon, kaya apa, anak roti, kaya apa, nek. Awakmu gak harus nek roti, agak kepanen. Jadi roti tak kaya itu tergantung kesadaranmu dulu. Begitu juga dalam bernegara, dalam jadi pemerintah, segala macam. Harus ada dialektika atau persatuan antara fakta kehidupan dengan kesadaran terhadap fakta itu, ya.